macam mana kita nak buka akaun KWSP secara online. Untuk mendaftar, kita kena download aplikasi KWSP iAccount. Buka aplikasi dan masukkan nama panggilan. Pilih menu daftar sekarang. Kita boleh buka akaun KWSP seawal 14 tahun. Tekan butang daftar sekarang. Langkah pertama, kita kena ambil gambar hadapan kad pengenalan. Seterusnya, semak maklumat dan isikan alamat email. Semak sekali lagi nama dan nombor kad pengenalan. Langkah kedua, masukkan nombor telefon dan isikan nombor TSC. Langkah terakhir, kita kena ambil video selfie. Pastikan kita berada di tempat yang cerah dan jelas. Lepas berjaya buka akaun KWSP, kita perlu mendaftar iAccount. Masukkan ID pengguna dan kata laluan. Seterusnya, pilih imej keselamatan dan isikan frasa rahsia. Semak semula imej keselamatan, ID pengguna dan frasa rahsia. Lepas tu, baca terma dan syarat dan tekan butang setuju. Selepas berjaya daftar, kita boleh log masuk ke akaun iAccount dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang kita reka tadi. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak video lain yang berkaitan dengan KWSP, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.